Oke guys, kita di mana ini? Selamat pagi guys. Ini bakung kalau bakung ngetopung guys. Topung bakung. Rada telat lho. Napa, Pak? Bung. Ya atau wingi ngene iki lho. Nggih, produk gede nggih. Yo, tak golekno sing jejer cilik. Oh, nggih. Okay. Sing anone kare. Pak iki panen bung guys, iki ning desa Suru guys. Wis mah gede-gede bunge. Telaten lah san. Iki sing salah telat iki ya bisa jane sing nom-nom lah iki jane. Nggih. Usum, nek usum mudan ngeten iki kuatah Pak nggih. Iya. Nek tiga ngeten niko nggih gak enak. Enak iki mati sapor wete anu nek tiga kae. Guaring Pak nggih. Garing. Guaring rinting. Pakai semati tak mengetahkan mudan. Anggur ini sawah guys. Pemandangannya yo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lagi di daerah Purwodadi, Desa Suru, Kecamatan Gadusan. Kok Gadus? Loh, kecamatan. Bon ampun, Pak. Kedek mawon. Bambu itu masak winuk guys di kelo lodeh. Sawah pun tuh Pak nih guys. Aku mengapuk kue anak tebon buang ya. Oh nonton tebon ini mereka. Tidak wira sing kono tengah kono. Tengah yo mang tahun kebiri. Tadi bon walian nih Pak. Gung itu udah. Oh tipe jagung. Ya. Nah aku ngapuk pintu lumi. Oke. Saya ulang lagi sih kan lagi yang ngapuk pintu. Sama guys. Tata, tata. Jelek bayu ini. Tadu yuk. Duh, besok bayi. Besok bayi deh. Bayi ke. Ayo anak gede si Mbak Yu kae jenenge Tata. Sugi lontong guys. Lontong ambek ene ndoke. Sarapan sih mesti disuguhi masuk kae dimam guys yo. Iki bae mau wis mari mangkat kerja soalnya yo cek kerja wae kerja. Iki mae mau ning guri apa? Ngetoki pung. Digawani pung karena ini kan mesti digawani pung guys. Nanti sok iki cek kasih kayune dingleke gede-gede ngene guys. Dingleke gede-gede. Utana. Tukane sing kayu jati gede-gede. Ayo monggo sarapan sik membesar wis disuguhi masuk ke tim mam. Lontong lho. Lontong ini. Lontong wonten iso ini kira guys. Duri hitam banget. Ini telur, ini telur bareng kok. Wes makan sih yuk, sarapan dulu. Gue tuh sambung lagi. Beler. Iki kurung poso guys. Nah, ini gini sampai nih, podo poso kurung. Ta, lo Bayu mau ambil Bayu no? Mam sini. Batu dia. Coba batu di mamo. Mama tuh sepeda listrik toh. Jalur ya. Satenan pura. Makasih. Tapi ini busum cegatan ke jari usum Pak ini gak wani. Oh itu kan gak ngisim-sim ini. Ini muka-muka orang yang cegatan guys. Tonton.
Patah? Paham kayaknya ambil umi? Jangan ya? Emang mak ambil apa? Mak mak om bayu pernah? Mak om bayu pernah? Tak kayak soi pi ya? Anak guys, terus. Tapi jangan buka, tapi mungkin kok. Jangan buka ya. Tata. Teleponan mau ambil ini. Pak ini. 10.000. Melok kak dah. Melok kak. Eh, melok umen. Tapi dia buka air jalan lari yang susah. Mana dah? Barang. Ucuk. Ini sama ini sepotong kosong burung kan? Nasional ini cok seloso. Wangnya pada bonding jadi. Wangnya pada dicatok rambutnya. Alah. Iwak mah kita. Anak tawa saya baru deh. Iki kan iwak kan nunggu kita iwak kali. Iya pura sih. Iba mas buat pakan ini borong dah. Lu coba ni beras guys, ini kan jipuk beras. Enggak tuh mak nomor kaya. Kuat pora lagi, udah nanti kuat lah. Kau tali kok, aku yus kau tali. Eh? Ayo malam bayu dah. Malam bayu. Kali jadi, kemana? Boleh duit tuh makin men. Tapi buat gue apa lah? Hah? Ini sendiri Om Bayu sih. Iya. Iya, guys. Tenang. THR ame uang-uang. Masih ada tiga uang-uang. Ini Om Bayu sih, sendiri, abang. Iya. Susah ya. Susah. Tolong. Yes. Celengannya tuh celengan mah. Kek iso ya tangannya. Sik, sik. Batane sik ya, papa. Apa yuk?
Aduh ya. Hmm? Pacu apa ya? Kurang sidik ta. Bingung sih guys. Kali ini sangku kiwa guys. Ya guys, kayak di tukang syutingku si bocil. Gila, pesonanya. Hah? Yes. Wis matiin dulu, banyak minta pinjem peso. Yang benar peso. Oh yes, tali ini gak tuh. Tali ini kurang tahu. Aku ngoban, aku tak toilet nomu peng. Sih guys, karena yo susah gue motor lanang. Motor Revo ini kan cepet. Paten sih apa? Paten sih apa ya? Paten sih apa? Aku telepon lagi. Iya paten sih. Iki apa ya sih paten sih? Aduh, oke. Iki seyo ya. Tukang sotengku pegel guys, guys. Tapi gila guys, guys. Tapi tak kayak nih dulu. Hasil keberuntungan dua. Hasil apa? Iya, dalam lama di foto. Dalam lama di foto. Lagi menata ya guys. Wes, matiin dulu, bisa enggak matiin? Hah? Matiin. Nah, guys, wis teko omah iki. Wis, tambung bar ngedono. Mau beras wis teko omah. Tiba di rumah saja berjualan juga wis langsung blonjo mau guys. Jadi wis beginilah situasi terkini warung di rumah. Wis mulai penuh. Ki stok buat opo ki jenenge? Malam sahur ngobengi ini apa dah boleh mie ready semua mie gulai endok ready terus energen buat sing seluruh warga masyarakat terdekat sing pengen tumbas mie omong lo insya Allah buka sampai malam kok guys kau nak cara malam sahur nak sing tuku mie tak buka deh paling kau insya Allah yo nak sak ngantuk ya guys jam 10 atau jam 11 setiap hari tutup ya sama lo sih ngobong-ngobong ini baru terawe kan mesti donjajan yes guys ya nantikan kelanjutan vlog sebut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk semuanya sepura ini salah-salah kata dan semoga kebaikan selalu menyertai kita semua ya guys ya pokoknya wis semangat-semangat menghibur kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.